burungnews.com. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini teman-teman kita ada di tur apa ya? Tur Joy Lobet Kejurda Cup 1 Orik Jaya. Nah, kali ini kita kedatangan tamu dari Wonosobo, sama yang sebelah kiri saya ini bisa dikatakan orang Boyolali juga yang baru konslet kemarin. Tapi sebelumnya nanti kenalan dulu. Tapi sebelumnya Mas Alek, pokoknya selamat buat minggu kemarin yang udah melaksanakan akad nikah. Semoga segera konslet seperti yang di tengah. Begitu. Terus kenalan dulu ini yang dari kanan saya siapa ini? Aditya. Om Aditya, sebelah kiri kenalan lagi. Alek dari Boyolali. Nah, kali ini kita ketemu sama yang tengah ini baru perdana ke video. Ya, pokoknya langsung dijelasin aja. Ini ceritanya ini siapa Mas Adit? Terus bagaimana ini prosesnya? Ini emang pendatang baru, namanya Hailuk. Hailuk. Ini dulu dari Mas Alek bawa ke tempat saya, dia punya paham, tapi dan bilang 0%. Terus Mas Alek minta bantuan, ya di tempat saya sudah tadi diolah, dirawat, dikasih makan juga loh ya. Oh iya, tetap itu wajib. Alhamdulillah jadi seperti ini. Oh gitu, terus ceritanya kok bisa ketemu sama Mas Adit itu gimana Mas Alek? Yang pertama saya minta tolong sama Mas Adit. Tema saya. Terus? Terus saya kenalnya sama Mas Adit ini. Saya bahwa tapi itu persen banget ya Mas Adit. Iya. Nah terus saya dikelola Mas Adit itu ya sekarang orang bulan sudah mau jalan. Terus Mas, 15 masih itu.
Tertarik yang gimana dulu gitu? Dari segi apa gitu dulu? Ya ini sih sama Ducati ya. Oh gitu, berarti ini ceritanya ngirik si Ducati ini ceritanya sebenarnya. Oh gitu, siap-siap. Terus Mas Adit, ya. Prosesnya si Hilux itu gimana ini ceritanya? Prosesnya berapa bulan? Kurang lebih 2 bulan. Jadi waktu itu Mas Alek beli punya bahan, bukan beli ya, punya bahan ya Mas Alek. Punya bahan, katanya gacor. Nah, habis itu berubah menjadi vektor. Oh gitu? Bahkan yang dulunya katanya burung itu Cina, jadi penakut. Oh gitu. Nah, terus dibawa ke saya, terus dibawa, tadi lihat, emang benar-benar itu. Makanya tadi omong itu 0%. Oh gitu. Tapi kenapa, tunggu dulu. Tapi kenapa mau diterima? Apa udah feeling apa gimana? Kayak ada chemistry sendiri sama. Oh gitu. Apa mau ditukar sama Ducati? Oh jangan gitu. Biar dia menjadi sahabat Ducati aja. Oh iya, siap. Terus tadi prosesnya berapa bulan, terus bagaimana dari factor sampai sekarang ini udah kayak udah ngunci lah gitu. Kalau dibilang dia itu keluar kekeannya lagi itu 1 bulan. Jadi nyampe burung nyampe rumah, awalnya kan ada judulnya. Tak ganti judul, saya minta izin sama Mas Alek. Iya. Kalau burung Mas Alek ini kalau tak ganti judul gimana Mas? Ya nggak apa-apa, Mas Alek mengatakan ke saya tak ganti jodoh kurang lebih 2 minggu. Itu terus minggu masuk minggu ketiga jadinya bertelur, bahkan telurnya juga masih ada. Oh telurnya masih ada. Ini gitu. Jadinya bertelur, tak coba cabut, kok gak mau bunyi. 3 hari tak cabut, dia mau bunyi. Dan ternyata omongannya Mas Alek yang bunyinya itu burung gacor benar-benar terjadi. Oh jadi sebenarnya Mas Adit itu sebenarnya juga was-was ini bener gacor atau enggak gitu. Iya. Berarti spekulasi itu cerita. Terus dari ngunci di rumah di kandang terus pindah ke lapang ada proses gimana ini? Prosesnya sih enggak ada sih. Kalau di rumah kan dia emang bener-bener udah gacor. Udah seperti pendahulunya di rumah. Terus dia iseng-iseng tak dibawa ke lapangan. Itu pertama ke lapangan itu cuma mau narik 2 kali. Nah habis itu loh kok burung makin enak. Akhirnya saya telepon Mas Alek. Kangen gak sama burungnya? Kalau kangen saya mesti jawab benar-benar Mas Adit. Mesti jawabannya enggak. Lah aku udah ada ya. Ada yang baru. Pasangannya gitu mesti. Terus tak bawa. Silaturahmi ke sini. Ya di sini sih niatnya kita silaturahmi ke Mas Adit. Oh, gitu. Tapi tunjukin ini loh perubahannya selama 2 bulan. 2 bulan. Terus untuk prosesnya Mas Adit, makan, minum atau adakah vitamin gitu enggak? Kalau vitamin kita enggak pernah pakai Mas Adit. Tapi kalau makan kita emang. Oh, ini endorse ini apa iklan ini? Pakannya sendiri gitu kan? Pakannya sendiri. Oh, gitu ya, wes. Emang pakai Oh,
Terus sedikit lagi, performanya tentang si Hilux ini ya, tipikalnya gimana Mas Adit? Kalau ini saya belum bisa 100% atau 80% mengetahui tipikalnya. Oh gitu. Yang jelas saya bilang ini belum bocor lah ya. Kalau konkret ya mungkin kalau saya sekarang tapi yang saya suka dari ya ini, kalau dibikin sejarah mungkin sejarahnya hampir mirip kayak tadi, dari proses dia penjocokan, terus dari segi awal dia volumenya, jadi angkatannya itu hampir sama ya? Hampir sama, hampir 90% itu dia sama, bahkan ke posturnya sama lagu awalnya juga sama. Oh gitu. Makanya saya makin feeling aja sama sini. Oke, siap. Terus Mas Alek, ini kedepannya gimana ini? Apakah Anda sudah factor lagi untuk berkelana? Insya Allah. Insya Allah. Apa ngurus mau bulan madu dulu atau bagaimana? Tak tanya dulu, Mbak mau bulan madu kemana Mbak? Mintanya mau kemana? Oh katanya mau ke Amerika katanya. Amerika. Oh Amerika. Ya. Ke Bali sambil jalan-jalan bawa ini. Ah mantap jiwa. Oh iya itu bulan bulan depan tuh kayaknya ada Bali Santik Cup itu. Pas banget. Biarin ini. Berarti kita bulan depan. Oh berangkat sambil holiday. Gitu. Terus sekarang gimana nih perasaannya baru maksudnya 2 bulan baru ketemu langsung seperti ini gimana? Jadi prosesnya cepat ya, Jadi barang 2% 2 bulan udah gini, udah puas banget gitu yeah. Berarti habis, kan udah puas nih yeah. Berarti tinggal kasih ke saya berarti gitu. Loh, kenapa ketawa? Oke siap, yaudah Mas Alek sama Mas Adit dan tim dari Boylali sama tim dari Sakala SF, pokoknya terima kasih buat waktunya diperbolehin kita berbincang-bincang dan si ya semoga Hilux semakin mengorbit, terus Ducati juga, yang pokoknya saran saya Ducati sering-sering keluar lah, masa di dem rumah terus. Siap-siap. Pada kangen tuh gitu. Gitu ya, terima kasih, pokoknya salam news dari Burung News. Pokoknya di buat teman-teman kalau kalian suka sama video ini atau ada pertanyaan bisa ditulis di kolom komentar. Ada giveaway, like dan subscribe. Oh, makasih banget. Dan buat Mas Adit ada ini dari 5000 subscriber ada satu pasang merpati balap untuk teman-teman yang mau yang sering nonton dan sering share. Kayak gitu. Nanti dari saya ada juga. Apa ini Mas Adit? Sebuah lovebird paut ring Aditya. Wah, mantap jiwa nih. Nih. Burung News loh ya. Wah, mantap jiwa. Siap, makasih Mas Adit. Pokoknya terima kasih, salam news. Kita minta jempolnya bareng. Mantap jiwa.